Beberapa hari lagi desing suara mesin motor pebalap MotoGP Mandalika 2022 akan membahana. Lintasan sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika Lombok NTB ini akan menjadi saksi sejarah kembalinya pentas kasta tertinggi kejuaraan balap motor dunia. Sirkuit internasional Pertamina Mandalika dibangun sejak 15 Juli 2020 hingga 30 Juni 2021 oleh MRK 1 Consulting yang berkantor di Bahrain. Konsultan ini juga mengerjakan sirkuit balap kelas dunia seperti sirkuit internasional Chang di Thailand yang juga menggelar MotoGP. Secara umum, sirkuit ini memiliki 3 area, yaitu lintasan sirkuit, garasi motor pebalap, dan tribun penonton. Lintasan sirkuit. Dalam data proyek sirkuit yang dikeluarkan ATTC, lintasan memiliki panjang 4,301 km, lebar 15 meter, 17 tikungan, terdiri 6 tikungan ke kiri dan 11 ke kanan. Lapisan aspal yang digunakan menggunakan teknologi Stone Mastic Asphalt atau SMA. Sirkuit ini juga dilengkapi lintasan service route selebar 14 meter. Lintasan sirkuit juga memiliki pengamanan berupa run-off area yang terdiri dari permukaan aspal, rumput, dan kerikil. Trek lurus yang membentang di grandstand utama di depan garis start dan finish memiliki panjang 507 meter. Lapisan aspal yang digunakan menggunakan teknologi Stone Mastic Asphalt. Paddock atau garasi. Area ini untuk memarkir dan menyetel motor pebalap merupakan tempat paling penting bagi pebalap dan kru untuk berkomunikasi mendapatkan setelan terbaik saat latihan, kualifikasi, dan lomba. Sirkuit Mandalika memiliki 50 garasi yang membentang di sepanjang trek lurus, start, dan finish. Kapasitas garasi mampu menampung semua tim yang berlomba di Moto3, Moto2, dan MotoGP. Di belakang area garasi juga dilengkapi hospitali atau ruangan pebalap dan kru yang cukup luas untuk beristirahat. Di sekitar kawasan ini juga terdapat tempat yang digunakan untuk menyiapkan komponen pebalap seperti ban cadangan dan komponen suku cadang sepeda motor. Area garasi juga berdekatan dengan ruangan race control yang digunakan untuk memonitor balapan oleh para juri lomba. Grandstand atau tribun penonton. Tribun penonton dibagi dalam 4 kategori berdasarkan tiket penonton, yakni Premier kelas sebanyak 900 tiket, VIP Deluxe sebanyak 2.000 tiket, Premium Grandstand, yakni tribun dengan atap 21.056 tiket, dan Standar Grandstand, yakni tribun tanpa atap sebanyak 28.578 tiket. Sementara General Admission atau kuota tiket penonton tanpa tempat duduk sebanyak 10.000 tiket. Menariknya, sirkuit ini selain tempat duduk tribun berwarna-warni, beberapa tribun juga dihiasi dengan warna tempat duduk warna merah putih yang merupakan lambang kebangsaan Indonesia, yakni tribun terbuka zona 1. Sementara, terdapat pula 2 tribun yang diperuntukkan bagi penggemar atau fans Marc Marquez di tribun zona J dan fans Maverick Vinales di tribun zona K.